Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat ini mengapresiasi rencana dukungan dari politisi P3 Jan Farid dan juga Dimyati yang rencananya akan dilangsungkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di DPP P3. Sementara itu, namun Ahok dan Jarod ini tidak ingin mengikut campur ke dalam urusan internal dari partai P3. Cawagub DKI Jakarta Petahana Jarod Saiful Hidayat mengatakan yang terpenting bagi dirinya dan Ahok adalah semakin banyak yang mendukung, maka semakin baik bagi mereka. Apalagi menurutnya jika dukungan berdasarkan penilaian kinerja Ahok dan Jarod selama ini. Jarod dan Ahok mengaku tidak ingin ikut campur dengan urusan internal partai yang akan mendukung mereka. Seperti diketahui, P3 kubu Jan Farid dan Dimyati rencananya akan mendeklarasikan dukungan mereka pada Ahok dan Jarod sore ini. Ahok dan Jarod juga kemungkinan akan hadir dalam deklarasi tersebut. Ya, Anda konfirmasi ke kita? Kalau saya tidak mengatakan tidak ada konfirmasi kepada kita, ya nggak benar. Memang konfirmasi. Tadi malam konfirmasi ke kami. Is okay, begitu kan? Termasuk alasan-alasan dari P3-nya Pak Jan Farid sehingga mendukung pasangan Ahok Jarot.